Ratusan pelajar dari Sekolah MAN 1 Tangerang Kabupaten Tangerang menggelar aksi damai tolak perayaan Hari Valentine. Demonstran berpendapat para pelajar tidak perlu merayakan Hari Valentine yang bukan budaya Indonesia. Dan itu banyak orang yang mengartikan sebagai peringatan Hari Kasih Sayang. Begitu juga, dan banyak juga yang diartikan sebagai hari apa ya, cinta kasih dengan pacaran dan mengarahkan ke arah seks bebas, pacaran dan lain-lain. Itu merupakan bukan budaya orang Islam. Apa cenderung ke pergaulan modern? Iya, benar banget. Kebanyakan ya remaja saat ini mengartikan Valentine itu sebagai hari untuk berpacaran, untuk mengasih sayang dan lain-lain. Sementara itu, kalangan pelajar menilai Valentine dikhawatirkan dapat mengundang perilaku negatif di kalangan pelajar atau mengundang pergaulan yang tidak pantas. Melihat keadaan atau kenyataan di lapangan dengan semakin bombastisnya pengaruh unsur-unsur yang hampir melanda sebagian banyak pelajar, terutama pelajar yang menginjak masa remaja dan masa dewasa. Herman Arif, Kabupaten Tangerang, melaporkan untuk CTV Network.